Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara berpindah WhatsApp dari WhatsApp yang biasa ke WhatsApp bisnis. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita pindah ke WhatsApp bisnis dan apa yang pindah, termasuk chattingan kita di sini, riwayat chatnya, ada foto dan video, apa juga akan pindah ke WhatsApp bisnis. Mari kita langsung pindahkan. Kita lihat dulu WhatsAppnya, nomornya adalah ini ya. Oke. Okay. Nomor ini sorry saya tidak taruh di kartu ini, adanya di handphone ini kartunya. Nanti kalau kode butuh pasti ada di SMS ini. Oke, okay, langsung aja. Ini kita langsung buka WhatsApp bisnisnya. Nah, kita agree. Langsung kita menggunakan nomor yang ini ya. Langsung kita aktifkan saja kalau kita menggunakan nomor WhatsApp bisnis yang sama dengan nomor ini. Nanti kita buka salah satu, apakah bisa jalan dua-duanya. Kita klik langsung. Oh, dia melakukan transferring. Kemungkinan besar dia akan mentransfer data. Oke, kita dengan nama yang sama, macan, gambarnya juga ada sama. Terus kita pilih di sini not business. Oke, kita langsung pilih next. Langsung kita pilih not now aja. Oke, dan chattingan tetap ada, tidak hilang. Oke, chattingan ada dan nomor kita diakui dengan nomor yang sama, tapi kita dengan akun bisnis. Itulah cara berpindah dari akun WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis. Sekarang kita buka, kalau kita udah aktifin di WhatsApp bisnis, apakah di WhatsApp biasa akan aktif juga? Oh, WhatsApp biasa akan hilang. Jadi nomor ini hanya bisa berdiri di satu WhatsApp, mau di WhatsApp biasa ataupun WhatsApp bisnis. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.